Lesti Kejora dan Rizky Billar melakukan banyak hal selama berada di Cianjur, kampung halaman Lesti Kejora. Lesti Kejora dan Rizky Billar menyempatkan diri untuk mencicipi bakso yang ada di Cianjur. Lesti Kejora dan Rizky Billar menggunakan sepeda motor ke tempat penjual bakso. Lesti Kejora juga mengajak BBL dan merupakan kali pertama putra Rizky Billar naik motor. Ini pertama kali abang naik motor, ucap Rizky Billar. Selama dalam perjalanan, Rizky Billar dan Lesti Kejora terlihat view kampung halaman Lesti Kejora yang asri dan masih segar. Lesti dan Rizky Billar tampak menikmati bakso kampung yang disajikan. Lesti Kejora mengatakan sudah lama tidak lama makan bakso kampung. Aduh, udah lama banget Dede, lebaran pas sebelum corona deh. Waktu itu Dede belum ketemu kakak sebelum corona, ungkap Lesti Kejora. Sementara Rizky Billar mengatakan sudah makan bakso sebelumnya karena dibelikan oleh orang tua Lesti Kejora. Tadi malam dibungkusin sama mertua, ucap Rizky Billar. Selama berada di tempat penjual bakso, Rizky Billar mencoba menggunakan bahasa daerah setempat. Rizky Billar dan Lesti Kejora juga mentraktir warga yang ada di sekitar makan bakso. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.